Sementara itu, aksi warga Dusun Genitri Desa Gendo Kecamatan Sempu yang menggeruduk kantor desanya berakhir dengan ketegangan dan juga deadlock yang membuat Ketua Badan Pemusyawaratan Desa BPD Gendo walk out serta mengancam akan mengundurkan diri jika kepala desa tetap akan menggelar penjaringan kepala Dusun Genitri. Ketua Badan Pemusyawaratan Desa BPD Gendo Purwadi mengatakan aksi walkout serta ancaman pengunduran diri dilakukan lantaran ia sudah merasa capek mengingatkan Kepala Desa Gendo Didik Darmadi yang selalu memantik polemik di masyarakat. Selama ia menjabat Kepala Desa, polemik di masyarakat sudah terjadi dua kali. Yang pertama terkait Kepala Dusun Kelontang dan saat ini kembali terulang di Dusun Genitri. Apalagi selama ini BPD Gendo merasa tidak pernah diajak komunikasi dan malah dituduh ada rapat gelap terkait pilihan Kepala Dusun Genitri. Purwadi juga menjelaskan, BPD Gendo merasa tidak memiliki wibawa karena selalu ditinggalkan dalam urusan-urusan penting. Bahkan saat BPD terjun dan mendengarkan keluhan dari masyarakat, kembali dituduh rapat gelap. Padahal mereka berkeinginan agar BPD dan pihak desa sama-sama bekerja agar Desa Gendo bisa maju serta tidak ada polemik yang dibuatnya. Dirinya sangat menyayangkan jika ada penjaringan yang menelan anggaran besar sedangkan masyarakat sendiri sangat menolak adanya penjaringan dan penyaringan Kepala Dusun Genitri tersebut. Cuman kami ngambil jalur yang tidak ada gardu, gitu. Iya kan? Kemudian aman, tentrem, masyarakat juga nerima, kan selesai. Tanpa biaya, itu loh. Nah, itu yang saya harapkan. Sehingga ini dua kali, Pak Kelontang belum pernah, tuh. Lah, yang seperti ini. Ya, itu beliau mengatakan, yang tak itu BPD saya yang di Genitri yang jadi saksi. Lah, ya pada kita serba aspirasi dikatakan apa dikelakukan, ya, tidak benar. Ya, sekitar beberapa minggu yang lalu lah, itu BPD Genitri yang tahu. Kalau saya tidak punya data, karena saya tidak tahu. Ya, walau karena saya tidak suka, sudah. Ya, sering ingatkan masih seperti itu, Pak, benar ke masa kok suka. Kalau saya inginnya, ayolah kita sama-sama. Ke dalam kita tata, ayo ke masyarakat kita kembali, gitu loh. Menanggapi mundurnya Ketua BPD, Kepala Desa Gendo Didik Darmadi mengatakan jika itu merupakan hak yang bersangkutan. Menurut Didik, Ketua BPD Gendo juga dianggap selalu masuk ke dalam urusan pemerintah desa. Pasalnya, penjaringan perangkat merupakan hak prerogatif Kepala Desa tanpa harus melapor ke BPD. Ya, dari awal BPD selalu berkoordinasi dengan warga Genitri. BPD pernah bilang, wis dik, kon pasti jadi kepala dusun. Boleh Pak Kades tidak mau melantik, saya akan desak untuk melantik. Kata-kata apa seperti itu? Itu di pertemuan dusun. Ada rencana juga? Tidak ada waktu saya ke Jakarta. Ada orang saya yang mengikuti rapat seperti itu. Yang disebut rapat gelap? Ya, semacam itulah. Kan saya sudah sampaikan kalau saya tidak sesuai aturan monggo dilaporkan atau gimana. Kalau saya sudah sesuai aturan baik penjaringan maupun mutasi itu merupakan kewenangan kepala desa dan itu sah-sah saja menurut saya. Dani Eka, CTV.